Nawan begini kok utang saya rasanya lapar banget, Rek. Ya ya apa maneh, Rek? Mulai dari pagi menjaga lalu lintas supaya tertib dan jalan lancar. Dan sekarang memang waktunya makan siang. Paling enak ya makan chicken noodle soup, Rek, alias mie ayam. Halo Pak Polisi, selamat siang Pak Polisi. Mie ayamnya, Pak, monggo. Mie ayamnya satu ya, Cak. Dimakan sini atau dibungkus, Pak Polisi? Dimakan di sini dong, Cak. Pakai sawi? Pakai. Pakai pentol apa enggak? Pakai. Pentolnya berapa ini, Pak? 3. Dikasih ayam apa enggak? Ya dikasih ayam dong, wong namanya aja mie ayam. Pakai mie apa enggak ini? Ya pakai lah, Cak. Namanya juga mie ayam itu loh. Bikin emosi aja. Mie-nya berapa helai? Mau makan aja kok repot banget sih, Cak. Terserah sampean lah mau ngasih berapa helai. Saya sudah lapar ini, ayo cepetan. Oke. Tunggu sebentar ya, Pak. Wah, iki ya apa sih? Kok mie ayamnya nggak datang-datang? Itu Cak Ikin kok malah main HP aja. Mie ayamnya kok lama banget sih, Cak? Kok malah sampean main HP? Mana mie ayamnya? Loh, sudah selesai dari tadi loh, Pak. Mie ayamnya kan sudah tak kasih, Pak. Mana? Saya belum makan kok. Nggak ada gitu loh, Cak. Katanya sampean tadi mie-nya dikasih ayam. Ya sudah, saya kasih ayam. Iku loh, Pak Polisi. Lihat itu, mie-nya lagi dimakan sama ayam. Dasar Caikin penjual gak jelas. Gak jadi beli saya. Saya mau ke tempat lain aja. Loh Pak, mau kemana Pak Polisi? Katanya tadi lapar. Sudah kenyang saya. Loh, sudah kenyang? Kenyang makan apa Pak Polisi? Makan meja aja. Loh, ketoke Pak Polisi ini kerasukan. Sabar Pak Polisi, sabar, istighfar. Nyebut Pak. Astaghfirullahaladzim. Ini tak kasih mie ayam ini. Wes monggo yang dimakan. Lah gitu dadah. Duh, kok mie tok? Mana ini ayamnya? Lah inilah ayamnya sih. Mosok gak ketok sih Pak? Wes aku makan meja aja. Buka puasa wis mari. Salat tarawih yo wis mari. Lah emange atene lah apa maneh rek? Yo njajan rek, tuku-tuku panganan ngono lho. Lek awan kan gak iso njajan. Emange gurung warek ta mau pas mangan buka? Aku gurung warek yo. Buka cuma gorengan. Awakmu buka apa? Buka kolak telo gedang. Wah yo tepak, pasti gak warek iku. Lumayan warek iki wesan. Wes talah ngaku ae boyo, pasti sik pengin jajan. Lak mesti maksa arek iki. Wes, ayo budhal ayo. Jare ana warung anyar entas buka. Enak gak warunge? Jare sih enak. Murah gak? Jarene sih rada larang, tapi oleh akeh. Iwake macem-macem. Sik. Awakmu nggawa duit kan? Aja kuwatir. Dino iki tak traktir yo. Wah, dalam rangka opo iki? Kakean takon. Wes talah yo, aja kuwatir. Dino iki aku sing bayar. Yo biasa lek ngene iki kan awakmu malah njaluk ditraktir culo. Kakak yo, serius iki tak bayari. Yo wis lah lek ngono. Nah, iki rek warunge. Ayo rek, monggo. Pesen panganan opo rek? Pesen sing paling spesial. Sing spesial larang iki rek. Larang iku lho piro sih, Cak? 50.000 sak porsi. Oh alah, cuma 50.000 ae. Aku pesen loro. Endi duwe sik, Rek? Loh, kurung mangan kok wis njaluk duit dhisik. Iki ngono warung enak terjamin. Soale wedine lek bayare nang nguri, wedine malah gak bayar. Ya wis, cepet ndang, disiapne makanan pesenanku mau, Cak. Oke, siap, Bos. Monggo iki panganane, ayo ndang dipangan. Iki sing paling spesial, Rek. Wah, lengkap banget ketoke. Iki iwake apa ae, Cak?
ono macem-macem iki. Iwak peyek, ono iwak pitik, iwak daging, iwak lele, lengkap iki rek, kabeh ono. Sik. Lah segoe endi kok gak ono? Duh, sing dodolan sego iku lho sapa? Iki ngono warung iwak-iwakan, kudu warung sego-segoan rek. Mosok gak ono segoe? Iki Indonesia woi. Gak ono sego. Kandhane gak bakulan sego kok. Wah, dadi males aku. Percuma mangan lek ana segoe. Lak padha ae sejeneng ae mangan. Sing penting wetenge iku ana isi rek. Mangan gak ana segoe ya gak wareg, Cak. Lah apa mangan lek gak wareg? Terus ya apa iki? Gak sido mangan ta? Awake dhewe nomor 1 iku wareg, Cak. Enak iku nomor 29. Gak sido wis, ayo ngale ae. Iya, ayo ngale-ngale. Ngale. Oh wis gak sido mangan ya gak popo. Sik iki, duwe tak balik nang maneh yo. Gak usah. Aku gak butuh duit, aku butuh sego. Wes, ayo ngale ae culo. Buang-buang waktu berharga. Oh, arek-arek koplak. Saigin. Apa rek? Gak nyambut gawe ta, Cak? Kok malah santui-santui. Dino iki, aku prei rek, gak nyambut gawe sik, pengen menikmati buah kesabaran. Buah kesabaran opo, Cak? Wes suwe rek aku ngenteni omah iki mari dibangun, tak enteni akhirnya saiki wis dadi. Alhamdulillah. Iki omah sampean ta, Cak? Masya Allah, Cak. Suang ae sampean, Cak. Gak nyangka aku, Cak. Ternyata sampean iso duwe omah sak mene gedene. Berarti sampean ket biyen duwe cita-cita terpendam ya, Cak? Aku biyen sih duwe target, Rek. Wah, suang cak iki niki. Ada iso ngomongno target barang kaya wong hias ae. Targete sampean opo, Cak? Targetku biyen umur 19 tahun kudu wis iso mbangun omah. Akhire, Cak. Pas sampean umur 19 tahun? Akhirnya ya pas umur 19 tahun aku dadi kuli, Rek. Lu ala bangun omah uang lah, Cak. Ya ya apa maneh, Rek? Tapi saiki kan sampean wis gak dadi kuli maneh sih, Cak. Gak, Rek. Gak kuat aku nguli terus, Rek. Abot dadi kuli iku. Saiki aku bakul pentol ae. Sampean saiki bakul pentol sukses, Cak. Iso duwe omah sakmene gedene. Kudu, Rek. Iki ngono omahe wong. Loh, kudu omahe sampean ta, Cak iki? Sing ngomong lek iki omahku iku lho ya sapa? Lah jele mau sampean ngenteni omahe iki dadi. Iya, pancene wis suwe aku ngenteni omahe iki mari dibangun. Emangnya apa oleh omah iki wis mali dibangun, Cak? Aku atene njaluk pring iku lho, Rek. Bambue iku lho. Ate tak gawe kandang pitik. Hewa aku, Cak. Ya apa iki, Rek? Dulu ungkas lebaran, tapi kok gak iso mudik. Wingi wis nyoba mudik tapi gagal. Ternyata aku iki sik gak tenang, Rek. Gak iso turu angker, mangan yo gak iso telap-telep. Wis keblet mudik iki, Rek. Kangen simbok. Iki aku wis ate budal iki, Rek. Bismillah. Ya apa kudu budal mudik. Lho, Cak. Caikin, atene nang ndi, Cak? Atene mudik, Rek. Perasaan wingi wis pernah budal mudik tapi gagal. Ya apa sih, Cak? Kan ana PSBB. Sampean engko mesti dikongkon bali lho, Cak. Lho, iki aku wis ana persiapan, Rek. Dadi lek ana petugas PSBB iso lolos. Persiapan apa, Cak? Iki, Rek. Aku wis nggawa surat-surat keterangan sehat, surat rapid test ambek swab test COVID-19. Wah, larang iku, Cak. Biaya tes COVID-19. Loh, bukannya gratis ta, Rek? Lek tes COVID-19 gratis iku lek tes massal. Lek tes gawe keperluan pribadi yo mbayar larang, Rek. Larang gak masalah, Rek. Sing penting iso mudik. Sampai koyo ngono, Cak. Sampean pengin mudik. Lah ya apa maneh, Rek? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Lah tapi lek mudik kan gak oleh, Cak. Oleh pulang kampung. Alah, engko lek ditakoni yo ngomong ae pulang kampung. Wis, Rek, tambah kesuwen nang kene. Pamit sik, Rek, yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati yo, Cak. Mudik, Rek. Mudik, mudik. Mudik, mudik. Aye, aye. Mudik, mudik, Rek. Mudik. Stop, stop, stop. Stop dulu, stop dulu. Hop, hop, hop. Eh, ada Pak Polisi. Pasti mau pemeriksaan PSBB ya, Pak. Loh, kok ngerti sampean, Cak? Ya ngerti dong, Pak. Hehehe. Ada pemeriksaan kok nguyang-nguyuh, ketawa-ketawa. Soalnya saya tahu, saya pasti lolos pemeriksaan kali ini, Pak. Wah, pede sekali sampean, Cak. Ini mau kemana sampean? Mudik atau pulang kampung? Ya pulang kampung dong, Pak Polisi.
Wah, pertanyaan pertama lolos. Sekarang surat-suratnya lengkap apa enggak? Lengkap, Pak. Ini ada SIM dan STNK. Bukan itu yang saya cari. Saya tanya soal surat keterangan sehat dan negatif COVID-19. Ayo, punya tidak, Cak? Oh, ada itu, Pak. Jangan khawatir. Ini surat-suratnya. Waduh. Sudah punya ternyata sampean. Dan saya negatif COVID-19 loh, Pak. Jadi saya boleh lewat kan, Pak? Tunggu dulu. Masih ada surat-surat lain yang harus saya periksa. Masih ada surat-surat lagi, Pak. Surat apa aja itu, Pak Polisi? Surat dari Simboe sampean. Maksudnya gimana, Pak? Simboe sampean minta sampean pulang apa enggak? Itu... Coba sekarang, mana WA-nya sampean? Sini, saya cek. Waduh. Nah, ini Simboe sampean aja ternyata enggak butuh sampean. Cuma butuh duitnya sampean. Berarti saya enggak boleh pulang kampung ya, Pak? Jangan khawatir, Cak. Boleh kok, Cak. Boleh. Sampean boleh pulang kampung, Cak. Alhamdulillah, Pak Polisi. Terima kasih loh, Pak. Pak, sampean kok baik sekali. Tapi bohong. Waduh, dewa seneng aku, Rek. Gagal mana, Rek? Gagal mudik. Santai, Jek. Oke, Jek. Penuh kafe wingi mari mangan nang kafe Chef Barbar yo. Iya, mangan aneka kerang-kerangan dan aneka biota laut. Enak ta, Rek, masakane? Gak cuman enak, Rek. Chef Barbar iku cara masake yo unik. Lah iya ta, Rek? Iya, masak gak pernah krungu Chef Barbar. Unike yo apa sih, Rek? Unik, kabeh peralatane masak dilempar-lempar. Malah ana sing wajan panas langsung dicekel. Chef Barbare gak panasen. Wah, unik banget iku. Burung pernah aku ngerti ana warung koyo ngono iku. Iya, Rek, makane Chef Barbare iku viral nang YouTube. Aku kok semakin penasaran, Rek. Yo apa le awake dhewe langsung ke TKP. Tapi aku lagi gak duwe duit, Rek. Lek boyoe gak duwe duit, apa mane aku, Rek? Wis dipikir ambek melaku wae, Rek. Berangkat. Ayo, monggo. Selamat datang di Mas Dava Cafe. Warung seafood lengkap yang menyediakan aneka biota laut. Mulai dari kerang-kerangan, kepiting, sampai cumi-cumi. Loh, sing bakulan tak kira Cak Ikin ternyata kok guduk rio, Rek. Cak Ikin jadi karyawan ku, Rek. Iku lho, uangnya lagi kora-kora. Iki sido, pesen pirang porsi, Rek. Pesen 4 porsi. Oke, enteni sik yo, tak masak sik. Patang porsi. Awake dhewe kan cuma wong telu. Embe, aku kok gak paham yo. Oke semuanya, selamat datang. Selamat ketemu dengan saya, Mas Dava. Warung seafood lengkap yang menyediakan aneka biota laut mulai dari kerang-kerangan, kepiting sampai cumi-cumi. Pesan yo. Sop ame. Kuah ame. Aku kok kerasa gak enak ya. Aku yo mikir ngono. Ya apa lek awake dhewe mlayu wae? Ya wis lek ngono. Ji, ro, lu, kabur. Ya wis Rek, saiki wayahe bayar. Berapa orang tadi kamu kesini? Saya sendiri. 4 orang. Kamu sendiri, tapi 4 orang. Iya. Lu, tadi kan 4 orang. Saya 4 orang. Tapi kamu sendiri. Maksudnya gimana sih? Gak ngerti saya. Kamu 4 orang. Iya. Kamu berapa orang tadi kesini? Saya 4 orang. 4 orang. Iya.
4 orang. Saya, selainnya saya enggak tahu. Terus, 2 kapur. Loh, kamu kan 1. Enggak dong, Bos. Kan gini, saya 1. 2 orang kemana? Terus 2 orang lagi kabur. Satunya saya. Satunya saya di sini. Satunya saya. Eh, kamu 4 orang kabur. Kamu 4 orang. 2 orang kabur. 2 orang lagi saya. Terus 2 orang lagi. 2 orang lagi saya. Kamu satunya kabur. Ya apa sih, Rek? 4 orang. Iya, 4 orang. Namanya siapa? Jolo. Terus kedua Boyo. Yang ketiga kabur. Terus yang kabur Jolo. Terus Boyo. Terus kabur. Satunya saya. Kita aku nih kok mulut ae. Suen. Hiralu. Santai aja kunang burimu. Oke. Santai aja kunang burimu. Oke, Je. Oke, Je. Bareng-bareng ae lo, Je. Oke, Je. Suun yo rek, wis belum nonton? Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culo Boyo yo rek.